Shalom, selamat malam jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita akan memulai ibadah rumah tangga yang akan kita lakukan secara online. Memakai tata ibadah rumah tangga Rabu 24 Juni 2020 yang sudah dibagikan di grup WA Gemino Nazaret. Kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk memulai ibadah malam ini. Kita bersatu dalam doa. Bapa Sorgawi, Bapa yang kami kenal dan kami sapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kami akan memulai ibadah rumah tangga yang akan kami lakukan secara online dan di rumah kami masing-masing. Bapa, kuduskanlah hati dan pikiran kami agar kami dapat fokus dan konsentrasi di dalam mengikuti ibadah malam ini. Berkati juga sarana yang akan kami pakai agar kiranya dapat berjalan dengan baik dan dengan benar. Dan kami ingin menyerahkan ibadah rumah tangga ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Haleluya. Amin. Kita menyanyikan nyanyian pembukaan dari NKB 3 bait yang pertama. Terpujilah Allah. Panggilan beribadah, votum dan salam. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sorak-sorai. Sembahlah Dia dalam roh dan kebenaran. Ibadah kita saat ini biarlah terjadi dalam pimpinan dan kuasa Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus memberkati kita sekalian. Amin. Kita melakukan nyanyian jemaat firman-Mu pelita bagi kakiku.
Saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita masuk dalam pembacaan dan perundungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah sumber kehidupan dan kekuatan dalam hidup kami, sebentar kami akan masuk dalam pelayanan firman, ajar kami untuk taat dan setia ketika firman Tuhan diberitakan. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan. Terpujilah Kristus, haleluya, amin. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita membuka kitab kita dari Kejadian 8 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-19. Saya ulangi, Kejadian pasal yang ke-8 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-19. Dengan judul perikop Air Bah Surut. Demikianlah firman Tuhan. Maka Allah mengingat Nuh dan segala binatang liar dan segala ternak yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu. Dan Allah membuat angin menghembus melalui bumi sehingga air itu turun. Ditutuplah mata-mata air samudra raya serta tingkap-tingkap di langit dan berhentilah hujan lebat dari langit. Dan makin surutlah air itu dari muka bumi. Demikianlah berkurang air itu sesudah 150 hari. Dalam bulan yang ketujuh pada hari yang ke-17 bulan itu, terkandaslah bahtera itu pada pegunungan Ararat. Sampai bulan yang ke-10 makin berkuranglah air itu. Dalam bulan yang ke-10 pada tanggal 1 bulan itu tampaklah puncak-puncak gunung. Sesudah lewat 40 hari maka Nuh membuka tingkap yang dibuatnya pada bahtera itu. Lalu ia melepaskan seekor burung gagak dan burung itu terbang pulang pergi sampai air itu menjadi kering dari atas bumi. Kemudian dilepaskanlah seekor burung merpati untuk melihat apakah air itu telah berkurang dari muka bumi. Tetapi burung merpati itu tidak mendapat tempat tumpuan kakinya dan pulanglah ia kembali mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu. Karena di seluruh bumi masih ada air. Lalu Nuh mengulurkan tangannya, ditangkapnya burung itu dan dibawanya masuk ke dalam bahtera. Ia menunggu 7 hari lagi, kemudian dilepaskannya pula burung merpati itu dari bahtera. Menjelang waktu senja pulanglah burung merpati itu mendapatkan Nuh, dan pada parunya dibawanya sehelai daun zaitun yang segar. Dari situlah diketahui Nuh bahwa air itu telah berkurang dari atas bumi. Selanjutnya ditunggunya pula 7 hari lagi, kemudian dilepaskannya burung merpati itu. Tetapi burung itu tidak kembali lagi kepadanya. Dalam tahun ke-6 101 dalam bulan pertama, pada tanggal 1 bulan itu, sudahlah kering air itu dari atas bumi. Kemudian Nuh membuka tutup bahtera itu dan melihat-lihat. Ternyatalah muka bumi sudah mulai kering. Dalam bulan kedua pada hari yang ke-27 bulan itu bumi telah kering. Lalu berfirmanlah Allah kepada Nuh, keluarlah dari bahtera itu engkau bersama-sama dengan istrimu serta anak-anakmu dan istri anak-anakmu. Segala binatang yang bersama-sama dengan engkau, segala yang hidup, burung-burung hewan dan segala binatang melata yang merayap di bumi, suruhlah keluar bersama-sama dengan engkau supaya semuanya itu berkeriapan di bumi serta berkembang biak dan bertambah banyak di bumi. Lalu keluarlah Nuh bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya. Segala binatang liar, segala binatang melata dan segala burung, semuanya yang bergerak di bumi masing-masing menurut jenisnya. Keluarlah juga dari bahtera itu. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah kita yang mendengarkan, memahami dan melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada perenungan hari ini saya mengajak untuk kita melihat atau belajar dari seorang nabi. Dan saya berikan judul tema melihat ketaatan Nabi Nuh
melewati air bah. Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Allah tidak melupakan Nuh dan semua binatang yang ada bersama-sama di dalam bahtera. Allah membuat angin bertiup sehingga air mulai surut. Segala mata air di bawah tanah dan pintu air di langit ditutup. Hujan berhenti lalu air semakin surut. Selepas 150 hari air tidak berapa tinggi lagi. Pada hari 17 bulan ke-7 bahtera itu terkandas di sebuah puncak Ararat. Air semakin surut dan pada hari pertama bulan 10 puncak-puncak gunung mulai kelihatan. Selepas 40 hari Nuh membuka tingkap bahtera. Lalu melepaskan seekor burung gagak. Burung itu tidak kembali. Sementara itu Nuh melepaskan seekor burung merpati untuk mengetahui air sudah surut atau belum. Oleh sebab air masih meliputi seluruh muka bumi, burung merpati itu tidak mendapat tempat untuk hinggap. Burung merpati itu kembali ke bahtera. Nuh mengulurkan tangannya lalu membawa burung itu ke dalam bahtera. Nuh menunggu selama 7 hari, kemudian melepaskan burung itu semula. Pada petang hari, burung itu kembali kepada Nuh sambil membawa sehelai daun zaitun yang segar pada parunya. Dengan itu, Nuh mengetahui bahwa air sudah surut. Sudah-sudah dikasih oleh Tuhan, dia menunggu lagi selama 7 hari. Lalu melepaskan merpati itu sekali lagi dan kali ini merpati itu tidak kembali. Nuh membuka bumbung bahtera dan memandang di sekelilingnya. Dia mendapati permukaan tanah sudah mulai kering. Pada hari ke-27 bulan kedua bumi telah kering. Nuh kemudian keluar dari bahtera bersama dengan istrinya, anak-anaknya serta istrinya masing-masing. Semua burung dan binatang darat keluar dari bahtera. Tiap-tiap jenis bersama dengan kelompok sejenisnya. Saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya mengajak melihat peristiwa air bah yang dialami oleh Nuh dan saya mengambil sebuah edukasi tentang ketaatan yang ditampilkan oleh Nabi Nuh sehingga ia mampu melewati peristiwa itu. Dan di sini kita lihat sebuah sikap atau tindakan kebijaksanaan yang luar biasa, tentunya dengan hikmat daripada Allah itu sendiri. Begitu juga dalam konteks kita pada saat ini, saya yakin Bapak Ibu Saudara dan saya merindukan suasana seperti sebelum wabah COVID itu datang dalam kehidupan kita. Kita baku dapa dalam persekutuan di mana muka dengan muka berjumpa. Tetapi karena wabah ini sementara waktu kita terpisah. Physical distancing, social distancing membuat kita harus jaga jarak agar wabah ini perlahan berhenti dan hilang dalam kehidupan kita. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat dalam perspektif iman, maka dapat kita pahami bahwa ibadah tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Bahkan ibadah tidak bisa berhenti. Tetapi mungkin banyak dari kita yang selama ini merasa kalang kabut, gusar cemas, gereja ditutup sementara, paniknya luar biasa. Tetapi ketika gereja terbuka seperti hari-hari sebelum wabah COVID, bukankah kita sering melalaikan tanggung jawab kita dalam hidup bergereja? Kita sibuk datang ke gereja kalau ada hal-hal yang kita mau, kita perlu. Ulang tahun gereja, Paskah, Natal, bahkan tahun baru. Tetapi setelah semua itu berlalu, kita seringkali meninggalkan ruang-ruang ibadah kita. Dan ketika wabah ini ada, maka mungkin saya dan saudara orang yang paling pertama merasa, kenapa ibadah harus jaga jarak atau dan sebagainya.
Saudara-saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mau melihat, mau mengajak Bapak Ibu untuk memahami bahwa wabah COVID-19 yang saat ini kita hadapi adalah seizin Tuhan. Baiklah kita melihat dari perspektif yang berbeda. Ketika pemerintah memberikan himbauan, ketika persekutuan gereja-gereja Indonesia memberikan himbauan, begitu juga Sinode Gemindo. Maka harus kita artikan bahwa ibadah tidak diberhentikan, tetapi untuk sementara jaga jarak. Dan sebagai gereja yang menghadirkan shalom atau damai sejahtera, sudah seharusnya gereja termasuk kita semua memberikan teladan bahwa kita harus menghargai sebuah kehidupan yang adalah anugerah itu dengan taat terhadap protokol kesehatan yang dihimbau oleh pemerintah, PGI, dan Sinode Gemindo. Dan saya pikir ini sesuatu yang perlu kita tampilkan. Jangan sampai karena pemahaman-pemahaman kita yang sempit, kita kemudian tidak menghargai kehidupan orang lain. Kita kemudian tidak menghargai sebuah kehidupan yang dianugerahkan oleh Tuhan dengan tidak menggubris himbauan yang ada. Sehingga pasien-pasien bertumpuk di rumah sakit, banyak korban dan sebagainya. Dan saya yakin Tuhan tidak menghendaki kita untuk mati konyol. Untuk itu tindakan-tindakan yang dilakukan oleh kita, menggunakan masker, jaga jarak, cuci tangan dan sebagainya, ada hal yang tepat. Dan rasanya tidak fair ketika saudara-saudara kita yang bekerja di garda depan, memakai APD, kemudian sulit untuk buang air, makan, dan sebagainya, karena harus detail sedemikian. Dan kita hanya diminta untuk stay di rumah sementara, ibadah di rumah sementara, jaga jarak sementara. Susahnya minta ampun. Di mana panggilan gereja kita? Di mana sebuah penghargaan kehidupan atas Tuhan yang telah mengaruniakannya? Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketaatan, kedisiplinan adalah modal yang utama agar kita bisa mampu dalam menghadapi wabah ini, termasuk menuju kepada new normal. Dan ketika new normal diberlakukan, marilah semoga ada perubahan cara bergereja kita, perubahan cara pola kehidupan kesehatan yang harus kita terapkan. Kesehatan yang selama ini kurang kita perhatikan. Ketika masa new normal ini, kita harus sungguh-sungguh berubah. Belajar dari pengalaman bahwa kesehatan adalah anugerah yang harus kita jaga dan kita pelihara. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, gereja menurut saya sepanjang abad perjalanan, berabad-abad dalam pergumulan, gereja sudah terlatih dengan peristiwa-peristiwa seperti ini. Katakanlah dalam situasi perang dunia pertama, kedua, ketika orang tidak bisa gereja karena pertempuran atau situasi perang, di mana gedung-gedung gereja harus hancur lebur. Tetapi ibadah-ibadah gereja-gereja rumah tetap berdiri. Dan ketika gerakan gereja-gereja bawah tanah, ketika orang Kristen ditindas, disiksa, dan harus beribadah sembunyi, membangun bait-bait Allah, ibadah gereja-gereja di rumah, pengikut-pengikut Kristus atau orang Kristen tidak pernah surut dalam beribadah dan tetap berjalan. Dan ketika ini juga dengan peristiwa yang sekarang wabah COVID-19, di mana kita untuk sementara beribadah di rumah, ini menandakan bahwa ibadah dalam situasi apapun tetap berjalan dan tetap kita bisa lakukan. Ingat, tapi saudara-saudara, hanya sementara. Jaga jarak. Mari
kita melihat atau kita belajar dari seorang nabinya. Begitu kompleks, begitu cerdas, begitu bijaksana melihati perubahan-perubahan yang terjadi, perkembangan-perkembangan yang terjadi. Ini adalah hikmat dari Allah yang benar-benar Nuh tunjukkan dan tampilkan sehingga menyelamatkan kehidupan. Dan karena Nuh, kehidupan kita, alam semesta masih ada. Karena kuncinya adalah ketaatan dan kedisiplinan Nuh dalam mendengarkan perkataan-perkataan Tuhan. Dan begitu juga dengan kita ketika new normal. Mari kita responi dengan cerdas, dengan penuh hikmat dan kebijaksanaan. Bukan dengan kebebasan yang sporadis, kebebasan yang kebablasan. Tetapi kebebasan dalam arti ada kebijaksanaan. Ketika pemerintah PGI mulai memberikan himbauan, begitu juga Pemda DKI dan sebagainya, ibadah pada tanggal 5 Juni di DKI boleh dibuka, tetapi dengan memahami protokol-protokol kesehatan yang ada. Maka ini juga harus dipahami, bukan dengan membabi buta, tetapi bertahap-bertahap kegiatan gereja, ibadah minggu, ibadah rumah tangga, kaum bapa, remaja, pemuda, sekolah minggu, digulirkan kembali setahap demi setahap dengan melihat perkembangan yang ada dan dengan rasa optimis bahwa wabah itu akan berakhir. Dan begitu juga dengan ego kita, jangan sampai ketika new normal diberlakukan kita seenaknya buru-buru meet up, ketemu, liburan karena sudah jenuh di rumah. Hati-hati, kebijakan yang dibuat oleh pemerintah harus kita pahami step by step, melihat perkembangan. Jadi disinilah iman dan hikmat harus berjalan seiringan. Mari belajar dari sikap Nuh melewati proses air bah. Dan saya yakin ketika takut akan Tuhan yang ditampilkan lewat kedisiplinan dan ketaatan, memahami kebijakan pemerintah, Persekutuan Gereja di Indonesia, Sinode Gemindo, dan protokol kesehatan, ketika gereja mulai dibuka dengan kegiatan, harus dipahami dengan benar-benar baik. Sehingga kita dapat menyelamatkan kehidupan sesama, kehidupan alam semesta. Dan kemudian gereja melakukan perubahan-perubahan yang berkenan di hadapan Allah. Dan bagi kita yang saat ini dalam keadaan baik-baik saja, jangan juga tinggi hati atau menyombongkan diri. Sehingga kita memberikan stigma pada mereka yang menjadi korban wabah COVID-19 adalah orang berdosa. Tidak demikian, saudara-saudara. Segala sesuatu telah ditentukan oleh Allah. Dan apa yang dikerjakan Allah, apa yang ada yang terjadi dalam kehidupan ini, sudah seizin Tuhan. Untuk itu marilah kita ikhlas memahami, menerima ujian-ujian yang ada. Supaya kita belajar bahwa hidup dan kehidupan harus dipelihara bersama-sama. Kita tidak hanya menghargai, mengasihi sesama manusia, tetapi juga menghargai alam semesta dan isinya yang dihadirkan oleh Tuhan untuk kita rawat dengan baik. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa pesan firman Tuhan pada hari ini? Yang pertama, belajarlah dari ketaatan Nabi Nuh. Yang kedua, iman dan hikmat harus berjalan menyikapi persoalan wabah COVID-19. Yang ketiga, hormat atau takut akan Tuhan harus dinyatakan lewat ketaatan dan kedisiplinan. Yang keempat, mengikuti himbauan-himbauan pemerintah adalah bentuk menghargai
sebuah kehidupan yang diberikan oleh Tuhan. Dan yang terakhir, apa yang kita alami dengan wabah COVID-19 ini sudah seizin Tuhan. Dan Tuhan tetap hadir dan tetap menguatkan kita untuk dapat melewati masa-masa sulit ini dengan baik. Mari sama-sama kita tetap kuat, tetap sabar, berjalan dalam tuntunan Tuhan. Dan kita yakini wabah ini segera akan berakhir atas izin Tuhan. Dan kemudian marilah kita merubah segala cara pandang kita tentang hidup dan kehidupan yang diberikan oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita meresponi firman Tuhan dengan nyanyian sambutan NKB 116 bait yang pertama. Saat ini kita akan memberikan yang terbaik melalui ucapan syukur yang akan kita kumpulkan di tempat kita masing-masing atau di rumah. Dan sebelum persembahan dijalankan, mari kita dengarkan ajakan firman Tuhan yang terambil dari 2 Korintus 9 ayat 6 sampai dengan 8 yang berbunyi, "Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan." Saat persembahan dijalankan, kita nyanyikan NKB 208 bait yang ke-1. Kita doakan persembahan yang telah terkumpul ini, kita satu dalam doa. Tuhan, begitu besar kasih dan keselamatan yang telah Engkau berikan kepada kami, yang mana pada hari ini Engkau telah memberkati kami dan menolong kami sehingga kami bisa hidup sampai sekarang ini. Dan saat ini juga Engkau berkenan melayakkan kami untuk mengikuti ibadah rumah tangga pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan untuk firman yang telah Engkau berikan melalui hambamu, Bapak Penatua Adolf Malalantang. Kiranya firman yang telah kami baca dan kami dengar
dapat menjadi kekuatan kami di dalam kami menghadapi pergumulan yang ada dalam kehidupan kami, dan juga menjadi petunjuk di dalam kami menjalankan kehidupan kami, sehingga kami tidak tersesat oleh keinginan-keinginan duniawi kami atau keinginan-keinginan daging yang menggoda kami untuk berbuat dosa. Tuhan, saat ini kami juga telah memberi persembahan syukur di hadapan-Mu. Berkati persembahan yang telah terkumpul ini agar kiranya dapat kami pergunakan untuk pelayanan-Mu di gereja kami Gemindo Nazaret, dan terlebih khusus dapat kami pergunakan untuk memuji memuliakan nama-Mu di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan Yesus, sempurnakanlah doa kami ini yang kami alas hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat yang hidup. Haleluya. Amin. Sebelum doa syafaat, kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari keluarga Lumopa Laluan. Saatnya kita akan masuk dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh kepala keluarga atau orang tua dari masing-masing keluarga sesuai dengan pokok doa yang tercantum di layar untuk jemaat yang beribadah sendiri dapat berdoa secara pribadi. Sementara berdoa video silakan di-pause dan dilanjutkan kembali setelah doa Bapa Kami selesai. Jemaat dipersilakan memulai doa.
kita melakukan nyanyian akhir dari NKB 188 bait yang pertama. Jemaat Gemindo Nazaret yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hati dan pikiran kita dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.